Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari apa nih? Selasa tanggal 11 Juni. Jam 4. Kami akan kembali ke Bekasi setelah mudik selama kurang lebih 6 hari di Malang. Nah, ini udah siap rombongan? Ya. Siapa aja nih? Mas? Oh, Tala. Halo. Halo, Kak Kaila, mana Kak Kaila? Duh, tangannya doang udah tidur kayaknya, udah baring nikmat. Oke, kita jam 4. Berapa hari pantauan belakangan ini kondisinya arus baliknya agak macet, terutama kalau yang terakhir tadi dilihat macetnya di daerah-daerah Cikampek ya. Nah, nanti kita coba lihat kondisinya seperti apa, tapi yang jelas sekarang kami jam 4 sore start dari Malang, persis jam 4 tadi keluar rumah. Nanti kita lihat berapa lama perjalanan kembali ke Bekasi. Kalau kemarin berangkat tidak sampai 12 jam, udah dipotong istirahat. Nah, sekarang kita lihat kalau kembali kita butuh waktu berapa lama. Oke, doakan semoga perjalanan lancar. Nanti kita lanjut lagi laporan perjalanannya. Ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dadah. Siap, ikutin terus perjalanannya. Oke, siap. Dadah. Dadah, mana dadahnya? Dadah. Yes. Ketemu lagi, kita baru saja melewati gerbang tol Singosari. Jadi kalau dihitung dari rumah ke gerbang tol Singosari kita alhamdulillah cuma 20 menit. Sedikit agak macet di lampu merah perempatan yang Karang Ploso. Nah, jadi sedikit aja sih, tapi setelah itu ini lancar. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut menuju ke tol ke arah Surabaya. Nanti dari Surabaya kita arah kiri ke arah Mojokerto. Oke, kita lanjut lagi seperti apa perjalanannya. Ikutin terus perjalanan balik E-Team Channel. Oke. Sekarang kita baru saja melewati gerbang tol Kejapanan. Jadi gerbang tol Kejapanan ini posisinya di kilometer 769 ya. Jadi kalau 769 kira-kira berapa kilometer tadi dari Malang ya? Karena ada di kilometer berapa tadi hitungannya itu dari kilometer 40-an sekian tiba-tiba langsung ke 700-an gitu. Jadi perkiraannya sih tadi 771 dari 47 tadi ya, 47 tiba-tiba 770 sekian lah tadi. Oke, tadi perjalanan kita kurang lebih dari masuk tol Singosari sampai ke gerbang tol Kejapanan ini kurang lebih sekarang menunjukkan jam 17 ya. Jadi jam 4.20 tadi kita masuk kurang lebih 40 menit cuman. Ya kalau dari rumah pas 1 jam. Jadi 20 menit menuju tol Singosari, 40 menit di tol sampai ke gerbang tol Kejapanan. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke Surabaya. Jadi nanti ke arah Waru, nanti kita belok kiri ke arah Mojokerto. Oke, ikutin lagi perjalanannya ya. Nanti kita akan infokan lagi setelah kita di Waru. Oke. We'll be right back.
Oke, ketemu lagi. Kami baru saja memasuki gerbang tol yang mengarah dari Surabaya ke Mojokerto. Jam menunjukkan jam 17.20. Nah, jadi tepat 1 jam dari kita masuk gerbang tol Singosari sampai dengan ke apa gerbang tol yang mengarah ke apa dari Surabaya ke Mojokerto itu 1 jam. Dan ini di posisi kilometer 744 tadi ya, kita lihat. Jadi lumayan cepat ya, 1 jam ini masih semua perjalanan masih normal. Oke, sedikit informasi, tadi waktu mengarah dari, udah menjelang sih ya, menjelang gerbang tol Sidoarjo, agak sedikit melambat tadi di perjalanan itu. Jadi kalau setelah diperhatikan ternyata mulai dari Singosari sampai dengan kilometer 757 itu ternyata lajurnya hanya dua. Nah, lajurnya hanya dua lajur di tol itu, dan ternyata juga memang kendaraan-kendaraan berat ya, kayak truk segala macam itu ternyata udah mulai beroperasi juga. Jadi memang di situ karena dua lajur agak sedikit melambat ya, tapi nggak sampai macet sih tadi. Tapi di kilometer 757 kesini sampai dengan tadi di Waru, Simpang Waru itu alhamdulillah jadi tiga lajur, jadi bisa cepet lagi. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke, ini kebetulan di depan ada gerbang tol Waru Gunung. Nah, kita coba lihat ya transaksinya seperti apa di Waru Gunung ini nanti. Oke, kita baru saja melewati gerbang tol Waru Gunung di kilometer 740. Oke, jadi tidak ada di sini, cuma ngetap kartu. Hanya di tap kartunya ini harus dengan e-tol yang apa, kartu e-tol yang sama ya. Jadi nggak bisa double-double nih mobil apa ya. Karena memang dia akan mendetek satu kartu yang didetek sama sistemnya. Oke, kita akan langsung lanjut lagi perjalanannya. Nanti kita lihat ya seperti apa kondisi jalanannya, karena ini memang arus balik. Dan memang hasil pantauan sementara tadi memang agak sedikit kemacetan itu mulai di sekitaran Cikampek. Nanti kita lihat, mudah-mudahan sih kemacetannya sudah bergeser semakin mendekat ke arah anu ya, ke arah Bekasi ya. Jadi semoga kita bisa lebih lancar nanti perjalanannya. Oke, perjalanannya seperti apa? Ikutin terus ya perjalannya Etin. Saja melewati gerbang tol Mojokerto di kilometer 711. Hanya tidak ada transaksi apa-apa di situ, kita langsung lewat aja. Saat ini jam menunjukkan jam 17.43. Jadi udah kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit sejak kita masuk dari
Tol Singosari di Malang. Kecepatan rata-rata standar ya, 80, 100, 80, 100, kadang-kadang 110, udah gitu aja sih. Jadi perjalanannya juga lebih santai ini. Harapannya sih, berapa tengah malam kita udah bisa masuk ke daerah ke Tol Cikampek ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Ikutin terus. Oh iya, dari tadi kan saya aja nih yang tampil. Ini E-team lagi pada tidur di belakang. Jadi nanti kalau sudah pada bangun nanti kita coba ini lagi ya. On air kan lagi mereka. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Sekarang ya, kami sudah di rest area kilometer 576. Tepatnya daerahnya di Ngawi. Kalau nggak salah sih di Ngawi ini. Jam sekarang menunjukkan jam 7. Jadi dari Malang jam 4 tadi sampai ke Ngawi itu kurang lebih 3 jam. Jadi dari kilometer 500. Ya pokoknya sampai Malang tadi kalau salah 870-an lah, sampai 576 atau 3 jam. Alhamdulillah. Dan sejauh ini perjalanan juga lancar, jalanan masih enak semua. Dan ini juga bertepatan dengan arus balik, ya mudah-mudahan nanti selama perjalanan kita lancar terus. Oke, nanti liputan lanjut selanjutnya seperti apa, nanti kita update lagi ya. Ini Atala sama Mas gimana? Sudah pada bangun? Aduh, masih pada lusuh, baru pada bangun nih E-teamnya. Oke, ikutin lagi ya, nanti perjalanan kita kami, nanti kita update lagi. Oke, ketemu lagi. Kita baru saja istirahat. Tadi kurang lebih 1 jam 19 menit, jam 8.19. Tadi kita udah makan malam, udah ngisi bensin lagi. Seperti biasa, antisipasi, takutnya Jawa Tengah, Jawa Timur jauh, baru ada pom bensin lagi. Nerf, oke, semua udah siap. Sekarang ini Mas Adil udah di sebelah ayah untuk navigator. Sekarang kita akan jalan lagi. Bentar ya. Pakai sabuk dulu. Sudah masukin sabuk dulu. Oke, siap semua? Udah siap semua? Sudah. Oke, kita akan jalan lagi, Mas Hazar tolong. Siap-siap aja tolong ini gigi ya, Mas. Oke. Oke, bismillah kita lanjut lagi ya. Yes. Rekan-rekan, ini kita dah meninggalkan rest area 576 nih ya, di daerah Ngawi. Kita keluar. Yuk, dua. Oke, kita lihat perjalanannya seperti apa. Oke, jam 8.20 persis kita keluar dari rest area 575. Jadi tiga ya. Kita tadi istirahat berarti total 1 jam 20 menit. 8.20. Kita lihat berikutnya kita sampai Semarang nanti jam berapa. Oke, ikutin terus perjalanannya. Kita lihat lagi jalan ke depan. Sekarang jam menunjukkan jam 21 lewat 7 menit dan kami baru saja melewati exit tol Solo, jadi 2 km 502. Jadi kurang lebih kalau dihitung dari Malang ke Solo hitungannya sih ya 5 jam ini tadi ya, 5 jam tapi harus dipotong lagi 1 jam 20 menit tadi kita istirahat di Ngawi. Jadi sebenarnya sih nggak nyampe 5 jam ya,
4 jam setengah lah bisa sebenarnya nyampe Solo ya. 4 setengah jam dari Malang kita bisa sebenarnya nyampe Solo 4 setengah jam. Oke, sekarang sudah melewatin Solo, kita akan langsung lanjut menuju ke Semarang. Kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang kami sudah masukin kota Semarang. Barusan saja melewati gerbang tol Banyumanik. Ini jam tepat menunjukkan jam 22.00 di kilometer 400 berapa tadi ya? Sebentar. Gitu ya. Kilometer 419 tadi. Oke, sekarang kita udah di dalam ruas tol Semarang. Lebih selip. Oke. Alhamdulillah total tadi kita dari rumah jam 4 masuk tol Singosari 420. Ya sebenarnya tadi istirahat juga 1 jam 20 menit, sebenarnya nggak, kurang lebih 5 jaman ya dari Malang sampai Semarang, jadi hitungnya termasuk cepat. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya, ikutin terus perjalanan kami ke depan. Ini di rest area kilometer 260, tepatnya di kota Brebes. Oke, masih ada sekitar kurang lebih 200-an kilo lagi ke untuk sampai Bekasi. Pantauan sementara dari Google Maps sih agak sedikit macet di dari daerah sekitar Cirebon, mungkin gerbang tol atau rest area kali ya. Cikampeknya sendiri sih nggak terlalu ini tadi kalau di Google-nya kan, atau merah, kita coba nanti lihat lagi. Mudah-mudahan itu sih tadi sekitar jam 11-an ya, sekarang kebetulan udah jam 00.26, maksudnya tadi jam 23 itu ya pantauannya, sekarang udah jam 00.26, jadi kurang lebih udah hampir 1,5 jam yang lalu ya. Jadi mudah-mudahan selama waktu itu ada perubahan lah lalu lintas. Oke, seperti apa lagi perjalanannya? Ikuti terus perjalanan E-team. Sekarang sudah di kilometer 214, tapi kalau lihat ini di GPS ini mulai masuk wilayah yang red area, merah. Ini juga lalu lintasnya agak pelan banget. Bisa mau dilihat ini, lihat jalannya, kondisinya sangat ramai, jalannya perlahan-lahan, tapi nggak tahu ini apakah tol Palikanci 214.
Lebat dan ya bisa dikategori lumayan macet lah ini kalau untuk merantau. Oke, tapi masih agak lumayan bergerak. Sekarang jam 01.05 di hari Rabu. Kecepatan kalau kondisi kayak begini ini rata-rata kecepatan cuma 20 km per jam ini. Palimanan masih 25 km lagi. Oke, kita lihat aja perjalanannya seperti apa, ikutin terus perjalanannya. Saja melewati kemacetan, ternyata kemacetannya itu adalah penyebabnya adalah penuhnya rest area 208. Jadi saking penuhnya untuk masuknya aja ngantri, dan ternyata begitu itu banyak juga yang parkir di luar rest area, di tepi jalan. Jadi memang akhirnya itulah penyebab kemacetannya, karena setelah itu udah mulai lancar lagi. Oke, sekarang jam 01.25. Sekarang sudah di kilometer 207. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya, karena kayaknya di depan masih ada beberapa titik lagi. Mungkin agak sedikit melambat, dan kemungkinan besar penyebabnya mungkin sama juga sih ya. Jadi rest area yang penuh, dan mungkin juga satu lagi gerbang tol. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya. Oke, ikuti terus perjalanannya. Kita baru saja melewati gerbang tol Palimanan di kilometer 187 pas jam 02.00. Oke, kondisi jalan tadi sebelum gerbang tol Palimanan memang agak macet, kurang lebih 1,5 kilo sebelum gerbang tol, jadi agak lumayan panjang. Nah, setelah gerbang tol juga tadi sempat beberapa ratus meter agak pelan, karena baik di sisi kiri jalan banyak kendaraan yang sedang yang beristirahat ya. Oke, sekarang ini perjalanan sudah mulai bergerak normal lagi, kecepatan sudah masuk bisa lebih dari 80. Oke, kita lanjutin lagi perjalanannya, ikutin terus jalan ini sampai nanti di Bekasi. Sekarang jam 3.07 dini hari. Sekarang posisinya ada di kilometer 146, dan ini sepertinya ini macetnya agak ini yang paling ini apa kondisi macetnya yang paling dibandingin tadi-tadi ini yang agak lama nih, dan sampai berhenti beberapa saat sih. Kalau dilihat di maps sepertinya ini penyebabnya rest area 130. Jadi kalau di sini 146 berarti masih sekitar 16 kilo macetnya. Wow, lumayan ya. Panjang. Tapi mudah-mudahan kalau sekali lagi kalau lihat di maps lepas dari 130 ini warnanya sih udah hijau ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa hijau benar. Dan sampai Bekasi hijaunya itu. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa ngambil kesempatannya ya, momen hijaunya ini di jam-jam ini bisa masuk Bekasi, paling nggak subuh lah. Subuh bisa masuk Bekasi, jadi enak. Mungkin nggak terkena kemacetan. Dimulai dari Karawang Cikarangnya mungkin bisa nggak terlalu kena gitu ya. Jadi tadi kita sekarang masih struggle dulu nih di 15-16 km yang tersisa sampai rest area 130. Mudah-mudahan dilepas 130
udah enak lagi jalannya. Oke, ikutin terus perjalanan A-Team. Sekarang sudah di rest area kilometer 88. Jadi tadi kami agak terhambat karena di rest area 130 tadi ada antrian panjang banget, penuh banget. Jadi itu antriannya sampai kilometer 150, jadi kurang lebih 20 kilo antrinya. Dan kami ada sekitar hampir 2 jam cuma untuk di situ aja. Nah, setelah lepas dari situ, jalanan relatif lancar dan sekarang sudah di kilometer 88 rest area. Rencana mau sholat subuh dulu, habis sholat subuh kita langsung ke Bekasi. Insya Allah mudah-mudahan jalan masih lancar ya, karena masih pagi. Oke, ikutin terus perjalanannya. Nanti setelah gerbang tol Cikampek, nanti kita akan update lagi informasinya seperti apa. Oke. Barusan aja ngelewatin gerbang tol Cikampek Utama kilometer 69 sekarang. Tadi sholat kurang lebih cuma setengah jam sih. Cuma setengah jam apa sholatnya istirahat. Tapi selanjut lagi karena rencananya mau ngejar ini tadi ngeliat di GPS. Kayaknya Cawang Cikarang masih kosong gitu. Saya nggak kena macet. Oke, jam sekarang udah menunjukkan jam 5.55, jadi kita ada ke delay kurang lebih agak lama tadi ya. Ini kalau kena macet aja diakumulasi mungkin bisa 3 jaman total macetnya. Tapi yang paling parah itu yang di kilometer 150 sampai dengan 130. Itu yang parah tuh, 2 jam lebih tuh di situ doang tuh. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya mulai dari Cirebon. Dan umumnya kemacetan itu penyebabnya ya banyak yang mau masuk rest area, itu aja sih sebenarnya. Gerbang tol sih gak ada yang macet sama sekali. Jadi memang rest areanya nih memang orang-orangnya mungkin kurang paham juga kali ya, bahwa setelah satu rest area masih ada rest area lain. Dia harusnya bisa gak, ini gak usah maksa untuk di rest area yang terdekat sama dia. Jadi ya udah akhirnya begitu deh, panjang akhirnya. Oke, sekarang kita coba mau lanjut lagi di ruas tol, ini ruas tol terakhir nih ya, perjalanan menuju ke Bekasi. Udah kilometer 67, insya Allah sebelum jam 7 udah bisa sampai. Nanti kita samerin di pas saat udah sampai di rumah, perjalanan seperti apa. Oke, ikutin lagi perjalanannya. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa bagi rekan yang belum subscribe, subscribe dulu A-Team channel. Jangan lupa bersama. Subscribe, like, share, dan komen. Dadah. Siap. Oh, tunggu. Apa-apa. Usah. Oke. Alhamdulillah, kami akhirnya sudah sampai di rumah. Sampai lagi di Bekasi. Alhamdulillah perjalanan mudik sudah selesai semua. Alhamdulillah, insya Allah bawa berkah ya.
Jadi sekilas review perjalanan jam 4 sore hari 4 sore kemarin hari apa ya, hari Selasa, berangkat dari rumah, start dari rumah persis jam 4 sore dan jam 7 pagi sampai di Bekasi. Jadi perjalanannya kurang lebih 15 jam. Nah, 15 jam itu sudah termasuk di dalamnya kami istirahat 1 jam 20 menit di Ngawi, plus kena macet mulai dari Cirebon. Habis itu kilometer 130 tadi, dari 150 ke 130 hampir kurang lebih 3 jam sendiri di situ. Jadi bisa dihitung sendirilah sebenarnya total perjalanan sendiri berapa lama. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, alhamdulillah total 15 jam sudah bisa sampai di Bekasi lagi. Mungkin itu aja ya, nanti di video, nanti di summary-nya, di akhir video nanti kita rinci lagi biayanya, waktunya, ngisi bensinnya berapa kali, seperti perjalanan mudik. Nah ini perjalanan balik, apakah sama, apakah yang gimana, nah itu nanti kita lihat lagi ya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah ngikutin perjalanan arus balik E-Team Channel, E-Team. Jangan lupa apa? Subscribe, like, share, dan komennya ya. Yang belum subscribe, subscribe juga okay. Ya. Oke, jadi nanti nantikan lagi video kami berikutnya. Nanti kami akan review lagi kalau kami ada perjalanan-perjalanan ataupun kita nemuin apa-apa. Insya Allah nanti di bulan Juli ada rencana ke Cirebon. Nanti kita akan review lagi perjalanannya. Kita review lagi kegiatannya di sana. Ya, semoga nanti apa yang sudah kami share, kami bagi di sini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Oke, itu aja. Sekali lagi, terima kasih sudah ngikutin perjalanannya E-Team Channel. Jangan lupa tadi apa? Sekali lagi. Subscribe, like, share, dan komen ya. Yang belum subscribe, subscribe. Oke. Okay. Subscribe itu gratis. Tembakan. Aduh. Oke, okay, itu aja dulu. Terima kasih untuk keluarga di Malang, Oma, Om Oon, Tante Lili sama Adik Dava yang kemarin sudah bareng-bareng selama di Malang, main dan segala macam ya. Sampai ketemu lagi nanti di silaturahim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.